Saudara, kompetisi Stand Up Comedy Indonesia ke-10 atau Suci X sampai di babak akhir panggung tawa satu dekade. Ya, malam ini saudara, ada dua finalis yaitu Yono Bakri dan juga Gautama yang bertarung menampilkan performa terbaiknya dalam memperebutkan juara satu Suci X. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam edisi kali ini. Jangan lupa dan jangan ganti channel TV Anda saudara untuk menyaksikan Grand Final Suci X yang akan tayang setelah Kompas malam ini. Saya Yasir Nenama pamit, terima kasih, sampai jumpa. Perjalanan kontestan di Stand Up Comedy Indonesia ke-10 atau Suci X sampai di titik akhir. Kontestan yang awalnya berjumlah 13, kini tersisa dua yang terunggul, yakni Yono Bakri dan Gautama. Keduanya pun bertarung menampilkan performa terbaiknya dalam memperebutkan gelar juara satu Suci X. Komedian sekaligus juri Suci X, Raditya Dika, mengapresiasi perjuangan Yono dan Gautama hingga bisa sampai di final. Radit berharap kedua finalis bisa semakin berkembang seusai berkompetisi. Ini final yang seru banget. Ada berapa segmen yang Yono unggul, tapi segmen berikutnya Gautama unggul, begitu sebaliknya. Jadi memang penilaiannya tuh lumayan ketat hari ini. Dan ya pasti harapannya makin berkembang ya. Dan ini kan cuma bagian dari karir mereka juga. Ya, mudah-mudahan open mic makin rame, jadi orang-orang bisa ngikutin perjalanan mereka, bisa mungkin belajar juga dari perkembangan mereka, dan pastinya semoga stand up comedy Indonesia makin berkembang. Grand Final Suci X juga dimeriahkan juri tamu Denny Sumargo dan penampilan alumni Suci serta kontestan Suci X. Grand Final Suci X akan disiarkan malam ini 18 November 2022 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.